Tahun 1090, para Rabi Kabala sesuai dengan kitab Talmud dan ritual Ten Sefirot, memulai ritual untuk membuka gerbang bintang atau Stargate dan menggabungkan tiga kekuatan utama atau Trinity, yaitu Mesiah, Lucifer dan Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi plus 62, guna membangun kerajaan agung di tanah yang dijanjikan. Tahun 1095, atas desakan Musa Samiri yang sudah berganti nama sebagai Hub de Payens dan para Rabi Kabala, Paus Urbanus II mensahkan perang suci untuk merebut tanah yang dijanjikan, yaitu Yerusalem. Semua ini untuk kepentingan pembangunan kerajaan agung yang dipercaya oleh ajaran Yudaisme akan dibangun oleh Mesiah, jika semua persyaratan dan ritual sudah dipenuhi oleh pengikut Yudaisme atau sekarang lebih dikenal sebagai Zionis.